Selamat datang di Angola Grape Garden. Saya menawarkan konsep untuk kedepannya untuk agrowisata petik buah. Nah, di Angola ini rencananya kedepannya nanti kita konsepnya agrowisata petik buah, terus juga untuk bibit kan. Tapi di sini belum siap karena memang masih proses pembangunan. Kita baru sekitar 70% dan memang untuk tanamannya juga, untuk pohonnya juga belum siap untuk berbuah. Nanti kedepannya setelah siap nanti kita buka untuk agrowisata. Nah, ini kita juga menyediakan bibit-bibit anggur yang bagi yang untuk mereka yang ingin menanam bibit, kita sediakan juga di sini. Konsepnya nanti agrowisata buat keluarga. Jadi selain melihat perkebunan anggur, nanti keluarga di sini bisa mengajak keluarga untuk petik anggur. Nanti di sini untuk varian-variannya silakan tinggal pilih pengen varian apa, petik langsung kilo di tempat. Nah, keunggulannya kita bisa selain agrowisata edukasi juga bisa merasakan buah anggur fresh langsung dari kebun. Gitu. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan harapan kedepannya ini masih belum proses sekitar 70% pembangunan. Jadi untuk sekarang belum bisa menikmati petiknya, tapi sebagian memang sudah berbuah. Itu pun memang bukan hasil dari sengaja dibuahkan, tapi memang hasil extra break kan, di extra break kemudian muncul buah. Nah, itu kita rawat yang buat dicicip-cicip lah kan. Terus di sini juga ada kita sediakan bibit-bibit semi indukan yang mungkin dari teman-teman yang pengen langsung menanam dari awal ya, biar lebih cepat lah kan. Nah, di sini kita sediakan juga bibit-bibit semi indukan yang memang lebih cepat nanti ya, nggak usah menanam dari nol lagi kan. Ini kita di greenhouse utama ya. Nanti untuk kedepannya kita di belakang sedang ngebangun greenhouse sekitar 12 greenhouse. Nah, untuk setiap greenhouse kita satu varian. Jadi setiap satu greenhouse itu satu varian. Jadi nanti pengunjung silakan pengen pilih varian aja apa varian apa aja yang mereka sukai, silakan tinggal dipilih di greenhouse masing-masing. Nah, adapun ini masih gabungan ya.
ada beberapa varian di greenhouse ini. Kita bukan satu varian, kita di sini ada sekitar 6 varian. Jadi di sini masih mix lah, masih campuran kan varian-variannya. Nah, nanti untuk yang belakang untuk kebun itu satu varian, satu greenhouse. Kita untuk varian itu satu greenhouse, satu varian. Kenapa kita bedakan? Karena setiap varian itu mempunyai karakter yang berbeda. Jadi untuk perlakuan sama perawatannya pun berbeda. Jadi biar lebih enak ke arah perawatan. Karena satu varian di satu greenhouse itu mungkin sama kan, jadi perlakuannya juga sama. Karena sebagian varian anggur itu perlakuannya berbeda untuk setiap jenis variannya. Nah, untuk di greenhouse utama, kita sengaja di-mix beberapa varian. Jadi di greenhouse utama ini bukan hanya satu varian saja. Konsepnya kita sengaja gabung beberapa varian di-mix untuk lebih memudahkan. Karena ini kan greenhouse utama ya, jadi display lah. Jadi ketika pengunjung melihat begitu masuk, kita bisa melihat beberapa varian yang berwarna-warni kan. Ada warna hijau, ada warna hitam, kan? Ada warna kuning. Nah, di sini sengaja supaya kesannya berbeda, gitu kan, warna-warni lah, gitu kan, untuk varian utama itu. Jadi selain kita pengenalan juga, dan di sini juga untuk edukasi nanti bahwa anggur itu jadi bukan satu warna aja, namanya juga benar-benar banyak, variannya juga banyak kan. Jadi sengaja di sini biar orang lebih mengenal jenis-jenis anggur ketika masuk ke greenhouse utama di Angola Garden ini. Harapan saya dengan adanya Angola Garden ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman dan juga bisa penyemangat buat teman-teman, khususnya teman-teman pengangguran. Sukses terus dan makin semangat di pengangguran. Salam Angola Garden.